dengan adanya ini, saya lihat anak-anak kemampuan mereka untuk membuat ataupun menyusun data spasial itu lebih meningkat gitu. Kemudian juga di saat TA seperti kemarin, saya lihat anak-anak juga ada beberapa orang yang saya bimbing itu karena pernah melakukan pelatihan OpenStreetMap, jadi mereka dapat menggunakan data-data tersebut dalam ya apa data tersebut digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Kalau dari konteks mahasiswa, pencarian data sebenarnya data pencarian data menjadi salah satu yang dipermudah, jadi sumber data yang mempermudah terutama dalam konteks bangunan dan melihat sebaran bangunan. Saya lihat mereka lebih mandiri, ya. Jadi saya itu tidak perlu campur tangan terlalu jauh ya untuk membimbing anak-anak. Jadi mereka tahu nanti kalau perlu data, kemudian bisa mereka gunakan OSM ini sebagai base map-nya seperti yang disampaikan Bu WN tadi. Jadi mereka sudah terarah sendiri gitu ya. Tidak perlu saya arahkan, tapi mereka sudah tahu ternyata di sini juga punya data source yang bisa digunakan untuk melakukan ataupun mengolah data skripsi seperti itu. Di fakultas kami, Fakultas Pertanian, memang banyak mahasiswa yang tertarik penelitian secara spasial ya. Nah, dalam arti temanya macam-macam. Bisa tentang pertanian, bisa tentang kemarin banyak tentang kebencanaan juga ya. Dan memang sangat penting terkait dengan penyajian data secara terbuka ya. Lebih bergunanya sebenarnya pada saat mahasiswa masuk ke tahapan kerja praktek, kan ada beberapa dari mereka yang masuk ke proyek, misalkan masuk proyek-proyek tata ruang. Nah, ini bisa menjadi POI adalah data-data yang ada di OSM, bisa menjadi salah satu ini sumber data yang cukup akurat, terutama dalam konteks ini ya, dalam konteks melihat perkembangan terkini dari sebuah lokasi atau sebuah kawasan, bagaimana perkembangannya terutama di konteks perkotaan. Kalau dari mahasiswa yang saya rasakan sih beberapa sempat ngobrol ya, memang data yang mereka dapatkan langsung mereka praktekkan untuk mendapatkan data utamanya di daerah penelitian ya, penelitian mereka apakah di Bali ataupun di luar Bali, karena kebetulan banyak juga mahasiswa kami yang penelitiannya di daerah asalnya, nah, di Jawa, di Sumatera dan seterusnya. Nah, itu bisa mereka langsung mempraktekkan ya, dan bisa mendapatkan data itu langsung secara gratis tadi. Rasa untuk mahasiswa tidak hanya mahasiswa geomatika ya, dari mahasiswa sendiri pengalaman belajar di luar, artinya belajar dari tidak hanya di kampus tapi dari praktisi, salah satunya di OSM ini gitu ya, artinya ada sumbernya dari luar, itu menjadi salah satu pengalaman tersendiri lah gitu ya. Betul. Saya rasa jadi ada emosi yang lain lah di situ yang didapat oleh mahasiswa ya. Sangat membantu sebenarnya, sangat membantu data OSM yang ada di Kota Malang sebenarnya itu ya. Kemarin makanya ada waktu kita mengerjakan Kalimantan ya, setidaknya mahasiswa mendapat perspektif bahwa seperti ini kondisi non Jawa kan, kadang-kadang betul, mereka itu Jawa sentris semua itu dipikirnya developingnya pembangunannya itu sama dengan di Pulau Jawa, dan memahami setidaknya memahami bahwa ada kalimat yang pada waktu kemarin OSM Pak, ini kami melihat sebaran perumahan itu seperti itu dan pelayanan jalan sebegitu jarangnya. Kalau saya tidak salah ya, ada 2 atau 3 dosen yang memang ikut meramaikan juga tertarik mempelajari ini, dan
saya rasa feedback dari mereka juga bagus ya, karena kalau untuk dosen kan kita ada tridharma perguruan tinggi ya, kita harus melakukan penelitian juga gitu. Nah saya rasa itu akan sangat membantu penelitian-penelitian dosen kaitannya dengan spasial juga, saya rasa seperti itu. Jadi nggak sendirian saya di departemen, minimal mereka mahasiswa-mahasiswa ini memahami bahwa yang namanya data itu tidak harus selalu beli